Enggak. Tiba. Yeah. Alright guys, so hari ini kita akan buat konten tentang cinta. Wow, tentang cinta eh? Ya, betul sekali. Okey, konten untuk hari ini adalah konten masuk ataupun nama dalam setiap bibit perkataan nama pasangan wow. anda. Wow. Sebagai contoh, bukannya Hafiz paling mulia, bukan okay. macam tu. Oh, okay. Sebagai contoh, contoh Tika. T untuk apa, I untuk apa, Q untuk apa. Ya, macam gitulah. Tak perlu lagi masa, let's get started. Okey, maksud nama Nisa adalah niatku hanya satu. Itu yang pasti bukan bersamamu. Satu-satunya niatku adalah menuju ke jalan Allah, bukannya menuju ke hatimu. Sesungguhnya aku telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku mencintai hanya dirimu. Karena okey, ni adalah maksud nak memakan. Saya tak ambil hidayah Allah, saya ambil makan sahaja. Ya. Yeah. Okey. Mencintaimu adalah duniaku. Kehadiran dirimu hanya membuatkan aku berharap dan aku nantikan. Tapi bohong. Abidah. Putri Islam, Putri Islam. YB, kita YB. YB bagi BIB jigin. Eh, baik YB lah daripada Putri Islam. Okeylah tu. Putri Islam. Okey, so kita pergi peserta yang seterusnya. Kamu lucky first. Lucky first eh. Be a gentleman. Okey, let's go. Sofia. Pia, Pia tu kan? Asalnya daripada Sofia. Baik, bang. Sofia, sesungguhnya kamulah orang yang penuh dengan fobia masa lalumu. Jadi, izinkan aku yang mengubati hatimu agar engkau bahagia. Nama Pa'i pula. Okay. Nama dia Faiz Hafizuddin. Tapi pihak ambil Pa'i Hafizuddin. Oh, okey. Okay. Perlahan-lahan, aku berusaha inginkan hatinya. Hadap apapun fobia dulu. Dan inilah zamannya untuk diriku disayangi oleh insan. Tiada yang mampu okey, jadi kita akan pergi ke peserta yang seterusnya. Dari awal tong ketemu, ku tak pernah. Okey, makna bagi nama Tika. Untuk makna nama mu ni Q aku tak jumpa. Okey, tak apa. Takut jadi korban pula. So, Q tu aku tukar kepada K. Okey, bagi nama Tika. Tika, tinggalkan masa lalumu. Ingatlah aku selalu ada untukmu. Ku rela berjuang untukmu. Akan ku pastikan hari bahagiaku saat bersamamu. Aduh, sebegini karena cinta. Sio, aduh, sebegini karena sayang. Tapi kau tak pernah memengerti. Hai, biar susah simpan di hati. Okey, aku balas ya. Hafiz Hakim. Baik, untuk. Hidup ini adalah satu realiti dan bukan fantasi yang engkau lakari. Ingatlah, wanita tidak suka berkongsi kasih sayang. Walau zahirnya tersenyum, tapi hatinya terluka. Menjaga kamu meski waktu telah terhenti, ku akan okay, next peserta seterusnya. Okay, weh, mau dengar? Semoga hang dengarlah ayat ni malak-malak. Ikhlas dari hati ni? Tak tahu lah.
Safwan. Selalunya cinta tak seharusnya memiliki. Aku tidak akan pernah melupakan tragedi sebelum ini. Fobia yang selalu mengingatkan aku. Walaupun aku pernah mencintaimu, akan tetapi aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Namun, aku mohon maaf kepadamu atas segala kesalahanku yang pernah berlaku. Aku setulus hatimu kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang. Itu ikhlas dari hati ya? Ikhlas. Ikhlas. Insyaallah. Okay. Aku pun ada Faridah. Fikiran aku berbunga-bunga. Aku teringat telatahmu yang mengusik jiwa. Rindu senyumanmu yang manis. Indahnya kalau kita bersama. Darimu aku belajar erti menghargai. Andai ini takdir kita berdua, hati ini terimamu seadanya. Bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja. Okay, kita pergi ke peserta terakhir. Let's go. Let's go. Maksud Adam, andai dirimu datang mengubati dan bukan melukai, ajarkan aku erti setia dan bukannya mendua dan berlalu pergi. Yang haruskah kau memperlakukan aku sebegini? Apakah salah diriku ini? Okey, maksud Adam, andainya diri kamu adalah takdirku, diriku akan tetap memilihmu kerana kamu adalah anugerah yang Allah berikan untukku, memilikimu dalam hayatku. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata. Apa pembuat Adam juga, bukan pembuat Hafiz. Alright guys, nampaknya itu saja daripada kita orang. Nampaknya semua nama ada maksud kan. Sedap-sedap lah nama diorang ni. Sedap kan? Dalam maksud sedap nama tu sedap kan? Tapi nama Tika paling sedap kan? Nama Tika paling sedap. Alright guys, kalau korang Bila Alright guys, sampai sini saja konten kita pada hari kali ini. Semoga kita jumpa di next konten. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen, share. Okay, begitulah. Bye. Assalamualaikum.